Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Saya, Yapto Suryo Sumarno, selaku Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Bahwa Pemuda Pancasila sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis massa, yang selama ini diopinikan sebagai organisasi preman, organisasi haram jadah, hari ini menjawab semua tantangan-tantangan tersebut, di mana sebagai semboyan Pemuda Pancasila yang mengatakan dan menjawab tantangan-tantangan masa lalu. Kalau Pemuda Pancasila dikatakan haram jadah, maka inilah pembuktian kita mengejar sajadah sebagai pedoman hidup Pemuda Pancasila. Untuk itu, kami harapkan gerakan ini dapat mengisi kekosongan-kekosongan, karena takutnya para umat Islam, umat Muslim, untuk datang ke masjid karena karpet yang dipakai berulang-ulang kali. Sekarang mereka bisa membawa sajadahnya masing-masing dan menjamin kebersihan dan kebebasannya dari virus COVID-19. Untuk itu, saya harapkan seluruh kader-kader Pemuda Pancasila, baik pengurus maupun anggota, bisa memasyarakatkan pelaksanaan sejuta sajadah masuk masjid ini dan juga menggerakkan keimanan para anggota. Melihat selama ini keadaan politik di Indonesia menghalalkan gerakan-gerakan yang dulu mengaku dirinya sajadah berlaku haram jadah dengan mengatasnamakan agama dan Allah untuk kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Inilah jawaban Pemuda Pancasila di dalam membenahi moral masyarakat Indonesia, masyarakat Pemuda Pancasila, dan menjawab revolusi mental dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi, demi menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila, walaupun terdiri dari unsur sosial apapun, yang baik maupun buruk, yang dikatakan haram jadah, dalam rangka menuju sajadah, maka kami melaksanakan gerakan nasional mengisi masjid dengan 1 juta sajadah pengganti karpet di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga dapat dilaksanakan dan dinikmati oleh seluruh umat muslim se-Indonesia. Amin. Sekian, selamat berjuang kepada seluruh umat Islam yang ingin memperbaiki akhlaknya, martabatnya, melalui kegiatan-kegiatan agamanya. Pemuda Pancasila siap menjadi garda terdepan untuk melaksanakannya. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 Merdeka. Terima kasih.